Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua di mana pun tempatnya. Terima kasih dan meluangkan waktunya memperkenalkan kami. Oke lah teman-teman, resep malam kali ini masak siokai ya teman-teman. Masak siokai ayam kecap hitam ya teman-teman. Oke, menunya malam kali ini masak ayam kecap asin dan kecap hitam, ayam kecap hitam ya teman-teman. Saya pakai 1 ekor ayam, 5 butir telur udah saya rebus, 2 potong gula merah, jahe, kecap asin dan kecap hitam ya teman-teman. Air. Oke, pertama kita didihkan airnya terlebih dahulu, masak airnya terlebih dahulu. Setelah mendidih nanti masukkan semua bahan biar dia mendidih. Sambil nunggu airnya mendidih, kita ayamnya ini kakinya masukkan ke perut dan dicentang belakang kayak gini. Oke, tunggu mendidih airnya teman-teman. Kita masukkan semua bahan, kecap asin, kecap hitam, dark sauce ya teman-teman. Jahe dan gula merah. Masukkan, kurang asin, kurang manis atau gimana? Kalau kurang manis, tambahin gula lagi. Biar deh gulanya tuh hancur dulu. Setelah itu baru nanti masukkan ayam dan telurnya ya. Inilah cara membuat siokai ayam kecap hitam. Membuat di kecap sendiri ya, maksudnya buat saus sendiri. Kan ada botolan itu yang di luar beli itu kan ada itu udah yang udah jadi mending kita membuat sendiri aja. Bumbunya simpel aja kayak gini. Kalau ada gula batu tambahin gula batu ya, agar ayamnya tuh mengkilap gitu loh. Oke, tambahin gula batu, masukkan aja semua, masukkan ayamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini. Dan masukkan telurnya seperti ini ya guys. Oke, sambil kita siram-siramkan ke punggung ayamnya teman-teman. Kalau mau cantik kepalanya, caranya kalau buat sembayangan itu, kalau ayam direbus seperti ini, disepertikan ini ya. Kalau mau buat sembayangan ya ini kayak gini. Jadi ayamnya tuh nanti cantik, kepalanya tuh enggak tidur ya. Kalau ini kalau buat sembayangan ya, ini kami kan enggak buat sembayangan. Kalau mau buat sembayangan seperti ini, langsung siram-siram aja seperti ini. Nanti pasti jadi ingkung cantik. Tutup, masak dengan api benar-benar kecil ya teman-teman. Oke lah teman-teman, kita angkat telurnya terlebih dahulu. Inilah resep siokai ayam kecap hitam ya teman-teman. Oke,
Okelah teman-teman, resep kali ini masak siaukai ayam kecap hitam ya teman-teman. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Bila nggak suka, nggak apa-apa, skip aja. Semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu, panjang umur, dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, diangkat derajatnya, hilang sakit, kelas sembuh, diangkat penyakitnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.